Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali lagi di Auto Jadul bersama saya. Di sebelah saya ini ada Mas Bagas. Dan di tengah kita ada mobil yang unik yang Bagas punya. Dan mari kita cerita-cerita ya. Gas, bisa ceritain Gas. Okay. Mobilnya apa ini? Jadi ini VW Dakota double cabin tahun 1965. 65 ya? 65. Oke. Jadi ini mobilnya unik. Dia biasanya kalau Dakota tuh identik sama yang van. Van kan? Ya. Yang ini spesiesnya lebih sedikit lagi ya? Ya, lebih sedikit lagi karena ini memang dulu special request-nya negara. Oke, jadi ini bentuknya ada baknya? Ada baknya. Namanya double cabin ya? Double cabin. Jadi ada single cabin, ada double cabin. Ada double cabin. Oke, siap-siap. Nah, langsung aja ceritanya, ini kapan dapatnya? Jadi ini mobil warisan dari kakek ya. Warisan? Warisan dari turun kakek. Temurun. Turun menurun. Ya. Kakek terus akhirnya turun ke bokap, akhirnya turun ke gua. Oke, gitu. Siap. Bokap zaman SMA sih waktu dapet mobil ini. Ya. Oh gitu. Sekarang lu pakai? Iya, gua pakai. Lu pakai cuman weekend doang atau gimana? Oh enggak, kuliah gua pakai juga. Ini kuliah pakai juga? Iya. Kuliah di daerah mana? Di Cirende, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wah, siap-siap. Ini berarti sering nongol di kampus. Nongol di kampus. Nah, siap-siap. Kita mau ngomongin tadi udah spesies langka gitu ya. Ini berarti dibangun lagi ya? Iya, di ribet lama berapa berpuluhan tahun kali di rumah? Sekitar 26 tahun lah sempat jogrok. Terakhir jalan itu tahun 91, cuman abis itu karena bokap ada hal yang wajib yang harus dilakuin lagi, jadi makanya mobilnya sempat gak kurus ya, itu sampai 26 tahun. Nah, tadi kita sempat ngobrol ya. Iya. Itu waktu dapatnya unik ya? Oke, waktu dapatnya unik. Sedikit unik. Jadi waktu dapat itu ini mobil ekskuskupan katedral. Gereja katedral yang di Jakarta, yang dekat Lapangan Banteng. Jadi dulu ini mobil yang pakai itu pastor. Okay. Pastor orang Belanda waktu itu. Terus bokap pas ngelihat kan waktu itu sempat nanya, ini mobil dijual nggak gitu. Yang orangnya itu waktu itu bilang, "Oh, masih belum saya sempat mau jual. Nanti deh saya kabar gitu." Terus gak lama kemudian ngelihat di apa namanya iklan baris koran pos kota waktu itu mobil ini dijual. Oke. Ada tuh dijual. Datengin terus, ya. Akhirnya bokap datengin, orangnya masih ingat gitu. Okay. Ya udah. Terus akhirnya si pastornya itu bilang, "Sebenarnya saya enggak butuh uang, saya cuma butuh mobil pengganti ini yang lebih besar." Okay. Karena waktu itu kayak di gereja tuh ada kayak peremajaan lah gitu, yeah. Peremajaan kendaraan. Waktu itu bokap kebetulan pas bawa Kijang Super. Kijang Super Astra. Iya, yeah, iya. Yeah, yang Astra. Yeah. Bokap bilang, itu saya ada, kalau mau tukeran gimana, saya ada Kijang Super nih, Astra, baru Grass. Baru? Gitu. Baru Grass Astra. Oh yaudah deh, boleh, udah. Jadi waktu ini dapat sistemnya barter. Jadi di barter? Di barter. Jadi di barter zaman dulu tahun berapa tuh? 80-an. Iya, 80-an lah, 84-85 kalau nggak salah. Barter ya. Sama Kijang Super. Kijang Super. Gila, iya. Bokap dapat ini, pastornya dapat Kijang Super. Seru ya? Seru. Oke, langsung kita akan ngomongin tampilan eksterior ya. Iya. Siap. Ini bagian depan nih. Mm-hmm. Bagian depan memang seperti ini? Memang seperti ini, memang aslinya double cabin. Ini memang autentik ya, memang autentik asli. Kan? Gak potongan, gak apa, memang asli double cabin. Oke. Okay. Ini gak ada yang berubah dari asli bawaan pabrik ya? Gak ada sih, memang asli bawaan pabrik. Bentuk ciri khasnya juga seperti itu, kaca juga ada belah tengahnya. Iya, split window. Split window ya? Split window. Oke, okay, logonya terus juga lampu-lampu tidak ada berubah ya? Ada, gak ada perubahan, masih mempertahankan aslinya sih. Oke, okay, ini di rekondisi ya? Spion? Rekondisi. Spion juga, ini yang buat pasarnya Amerika. Oke. Okay. Memang ini spionnya agak unik. Kan memang aslinya kan Dakota yang bulat tuh, yang kecil. Kalau ini yang besar memang khusus pasarnya Amerika. Dia spionnya ini. Jadi makanya agak besar. Kalau kecil kan memang bulat gitu ya. Maksudnya keterbatasan juga kan untuk penglihatan. Jadi sengaja gantinya pakai yang buat punya Amerika. Okay. Karena lebih besar. Siap. Nah, kita akan lihat bagian samping ya. Oke. Okay. Nah, ini yang unik sebenarnya kelihatan bahwa kalau di depan kan lebih ke kombi ya. Iya, benar kombi. Oke. Okay. Bagian samping ini bentuknya memang seperti ini? Memang seperti ini asli. Ada perubahan-perubahan atau minim atau misalkan aksesoris? Perubahan. Handle memang seperti ini? Handle memang ya. Seperti itu. Dakota memang disebutnya pintu lemari karena memang dia ciri pintu lemari? Ini. Pintu lemari. Oke. Okay. Gitu. Dia bukanya berarti gimana? Bukanya ke bawah. Ke bawah. Bukanya gini. Wah. Seru banget. Seru. Ini kaca memang geser. Itu sebenarnya asli ya Dakota kacanya pop out. Jadi yang model gini keluar ya? Gitu. Okay. Model pop out keluar. Cuman
kalau misalnya pas lagi makai rame-rame gitu sama keluarga atau sama teman, kadang yang belakangan suka kepanasan ya, apa dapat sirkulasi anginnya juga kurang, makanya ini diganti pakai punyanya Kobi Brazil. Oh, ini kaca gesernya, iya kaca sama geser. Sama ya bisa Brazil. Ya masuk ya. Sama masuk plak. Jadi bukanya nutupnya gini ya. Udah gitu aja. Oke, siap. Jadi teman-teman ini kelihatan ya, ada kabin tambahan di belakang ya. Iya, nah, kabin tambahan. Masuk orang dewasa ya? Iya, masuk ya. Orang dewasa. Oke. Terus juga baknya juga unik. Iya. Seperti ini ya. Iya. Ini suka diisi apa? Atau jarang ya? Jarang lah, jarang diisi. Sayang banget ya. Sayang banget. Paling kadang kalau misalnya itu suka pakai buat rame-rame aja sih kalau yeah. Keliling-keliling. Nah, gas ini kan mobilnya kalau menurut gua dalam dengan kondisi tahun berapa nih? 65 ya? 65, iya. 65 kondisinya yang apik banget. Ini pasti ada perubahan kan? Ada ya. Ada waktu restorasi. Jadi apa pas aja tuh kira-kira? Pas waktu restorasi sekitar tahun 2016 ya, dari sekitar 27 tahun itu, memang pas dilihat itu deck baknya itu udah mulai beberapa, ada yang udah mulai bolong, ada yang mulai kropos. Iyalah pasti ya. Pasti umur ya. Umur karena memang karena umur juga. Ini juga pintu baknya tiga ini itu dikulit ulang. Jadi ini platnya plat baru. Ini plat baru. Plat baru. Ini semua tiga-tiganya plat baru. Gitu karena karat juga ya. Memang karat juga udah kropos, udah bolong-bolong waktu itu. Ini sampai memang manggil yang ahli waktu itu karena untuk pintu baknya. Terus sama deck baknya juga, terus paling ini sih deck tengahnya waktu itu sempat udah banyak yang kropos kan. Jadi waktu itu diganti semua. Plat-platnya gitu. Berarti butuh waktu lama juga ya untuk restorasi ya? Waktu restorasi ini setahun ada lebih? Satu setengah tahun lah. Satu setengah tahun ya? Satu setengah tahun. Tergolong cepat sih kalau untuk restorasi dari bahan. Iya. Ekspres nih kalau satu setengah tahun. Iya, benar. Ini semua ada beberapa juga yang diganti baru ya? Ada yang baru. Plat baru ya maksudnya? Plat baru, ya ini sih paling kalau mobil tua kan rata-rata bawah-bawahnya ya. Iya, situ ya. Bawah-bawahnya waktu itu udah diganti baru semua. Terus sebelah kiri waktu itu juga di perbaikin dikit, memang dulu sempat ini disuruh mobil sama ditabrak mobil waktu itu, akhirnya diperbaikin terus bisa akhirnya lempeng juga. Oke, mumpung masih di bagian samping kita ngomongin kaki-kaki ya. Oke. Nah ini kondisi begini kan ceper ya? Iya ceper, memang diceperin sih dulu sama bokap. Jadi kayak kalau VW tuh sistemnya dia torsi kan, karena ini dia masih torsi, jadi torsinya diturunin dikit. Torsi itu. Jadi ini nggak ada penambahan aftermarket ya? Nggak ada, nggak ada. Kayak apa ya, kalau sekarang kan bahasa itunya lowering kit ya. Nggak pakai lowering kit. Jadi masih aslinya si chassis itu cuman turunin dikit aja. Jadi sebenarnya kaki-kakinya si Kombi itu ada setelan ya? Ada setelan ya. Yang bisa disetel lebih ceper. Kalau untuk yang Dakota iya, karena kalau Kombi kan dia sistem kaki-kakinya udah lobro dan ball join ya. Okay. Jadi udah beda lah. Gitu. Jadi ada dia khusus lowering kitnya ada. Tapi kalau Dakota ada ininya. Ada setelannya sendiri. Ada setelannya. Ada triknya lah gitu. Ada triknya. Jadi ini udah kondisi ceper ya. Kondisi udah ceper. Wah, ini udah ceper. Enak banget kalau lihat anak stance tuh dapat banget. Iya, makanya soalnya apa ngeceperinnya juga yang penting bisa muat banyak lah gitu. Jadi enggak cuman gue sendiri aja gitu. Gue juga makai kadang buat keluarga. Walaupun gitu. Kondisi seceper ini masih bisa. Masih bisa. Enak ya. Masih bisa. Okay. Masih bisa. Nah, kita ngomongin pelek nih. Peleknya juga unik nih. Iya. Ini velg MP Sprintstar. Orang Indonesia bilangnya kalau anak-anak VW MP Cumi. MP Cumi. MP Cumi. Bentuknya kayak cumi gitu. Memang kayak cumi gitu. Ini yang MP Cumi baut 5 jauh yang memang khusus VW tua. Gua lupa lebarnya, cuman ini kalau bannya kan 185, ini sekitar 6,5 sampai 7 lah, 7 inch lebarnya. Yeah. Bannya Achilles 185, 65, 15. Ya. Peleknya 15, mungkin sekitar lebar 6,5 kali 6,5 6,5 mungkin ya, 6,5 sampai 7. Siap. Dan ini masih yang kaleng peleknya, masih yang MP asli. Karena rata-rata sekarang ada yang imitasi. Oh gitu? Iya, kalau ini masih yang asli kaleng. Ini populasi masih banyak ya sih yang pakai? Atau jarang? Beberapa. Beberapa ya? Iya, beberapa. Wah, siap. Cakap. Kita lihat bagian belakang. Nah ini tampak belakangnya si Dakota yang double cabin ya? Iya, double cabin. Ini seru banget nih, gue suka banget nih, naksir nih. Guys, ini oke, tadi kan ngomongin udah banyak perubahan ya, rekondisi dan penggantian plat dan lain-lain. Iya. Tambahan ini baru semua lampu? Baru semua lampu itu. Memang aslinya kan Dakota dia nggak ada lampu atretnya ya. Ini ya? Itu lampu atretnya. Jadi ini tambahan ya? Sama bokap dipasang itu, jadi biar kelihatan. Iya benar-benar ya, buat safety lah, faktor safety ya. Safety benar. Bumper juga masih seperti ini. Bumper masih aslinya. Oke. Okay.
Nah, di belakang ini mesinnya ya? Iya, oke, mesinnya. Kita buka ya mesinnya. Boleh. Nah, gas, ceritain gas, ini mesinnya diapain aja? Jadi memang aslinya Dakota itu kan dia 1300 ya. Dia sama kayak Kodok, kalau Kodok itu 1200, dia yang 1300. Gitu. Jadi pas waktu mau nge-rebuild engine-nya, dipikir-pikir kan 1300 agak boyo ya. Waktu itu gua bokap sama abang gua, kita sepakat untuk nge-bore up mesinnya dari 1300 jadi 1700. Jadi naik jadi 1700. Naik jadi 1700, tapi tetap mempertahankan standarnya. Gitu. Jadi ini memang semuanya standar, karburatornya single gitu. Komponen dalamnya juga standar tapi 1700. 1700 ya. Jauh lebih enak? Jauh lebih enak, lebih bertenaga juga sih. Okay. 1700. Tapi nggak ada kendala untuk perawatan, semua spare part masih gampang ya? Spare part PW alhamdulillahnya masih gampang. Masih gampang. Masih gampang. Paling ya ujung-ujungnya kalau misalnya nggak ada yang di sini nyari keluar. Iyalah, tinggal online ya. Tinggal sekarang. Online. Oh, iya. Yeah. Teman-teman nih kayak Bagas ini anak muda tapi sukanya mobil tua. Yeah. Seru. Kuliah pakai ya? Kuliah pakai. Daily sih lebih itu. Wah, siap. Gas, kita masuk bagian interior ya. Oke. Interior juga banyak ini ya, perubahan ya, banyak. Coba kita buka gas. Wih, coba gas, lu naik gas, masuk nggak? Masuk lah. Nice. Pas nah, juga. Ini teman-teman, ternyata double cabinnya, kabinnya masih ini ya? Kabinnya masih nyaman ya? Masih cukup nyaman, memang ini untuk bisa bawa penumpang juga sih ini. Oke. Iya. Nah. Bisa jelasin ya, di bagian belakang sama depan tuh sebenarnya door trim dibikin satu tema ya, sama ya? Sudah dibikin satu tema. Waktu pemilihan warna juga sempat ini sih, sempat bingung mau pakai warna apa. Cuman ini juga warna request dari nyokap. Ini nyokap, request nyokap nih? Request nyokap. Nyokap pengen, soalnya memang awalnya mobil ini pengen dicatnya warna merah. Cuman, oh gitu? Pengen dicat warna merah, cuman pas dilihat lama-lama kalau merah agak bosen, yaudah akhirnya warna biru kan. Terus tapi nyokap bilang, yaudah nggak apa-apa mobil warna biru tapi interiornya merah, yaudah. Jadi interior mewakili aspirasi semua keluarga. Iya. Yeah. Bokap suka biru, nyokapnya suka merah. Merah. Nah ini apa motifnya disebut apa? Tiker. Motif tiker ya? Motif tiker. Karena bentuknya mirip ya? Iya, mirip tiker. Tapi emang ini khasnya VW ya? Khasnya VW, memang khasnya. Oke. Jadi yang diganti semua door trim, terus semua handle-handle itu ini masih banyak? Udah jarang kali ya? Udah jarang sih handle, tapi untungnya pas waktu ngumpulin barang-barangnya masih banyak yang ini sih, masih banyak yang kesimpan. Oke. Okay. Tapi beberapa yang hilang masih bisa lah yang dicari. Gitu. Door trim juga di door trim apa plafon juga diganti ya? Plafon diganti warna putih. Okay. Jadi seger banget ini mobil. Iya. Okay. Gue coba di depan ya. Boleh. Okay. Sebentar Mas, oh, ini ada bagasi rahasianya. Bagasi kan, rahasia. Ada bagasi rahasia. Okay. Memang ini kan kalau dilihat gak ada bagasinya ya. Sebenarnya bagasinya itu dia di balik ini. Di balik ini. Oke. Okay. Simpel banget ya? Simpel banget. Gitu. Ini orang juga bisa masuk. Orang bisa masuk ya? Orang bisa masuk. Lu sering bawa orang dalam. Enggak juga. Oke. Okay. Jadi ini posisinya dibuka, ditarik dulu yang sandaran punggungnya. Sandaran di ke atas, ininya di ke atas gitu. Memang orang-orang kan kalau ngeliat double cabin, ini bagasinya di mana nih? Karena kalau yang single cabin kan dia ada pintunya. Dia bagasinya di bawah sini. Cuman kalau double cabin orang-orang yang nanya, ini di mana nih bagasinya? Nah, di sini. Di sini. Bisa naruh tas dan lain-lain. Bisa, ya? Bisa. Koper juga muat. Nah, fitur ini fitur bikinan lu atau memang dari memang asli double cabin ini? Oh gitu. Memang asli double cabin. Ini posisi aki juga di sini. Iya, aki di dalam. Memang awalnya kan di mesin, cuman mesin pindah. Biar kelihatan bersih lah, jadi akinya dipindah ke dalam sini. Oke. Okay. Ini teman-teman nih posisi ya kalau misalkan ada apa-apa bisa sembunyi di sini. Oke. Seru ya? Okay. Seru. Oke. Mari kita lihat bagian depan ya. Oke. Okay. Isi ya. Ya. Gas. Nyobain. Ya. Wah, ini seru klasik banget nih. Guys, ceritain guys, ini desainnya seperti ini ya. Ini memang desainnya Dakota tuh rata-rata semua sama ya, kayak sama, gini. Sama kayak gini. Ini posisi indikator meter, ini meteran bensin, meter, speedometer. Gitu. Ada di sini semua ya. Ada. Yang ditambahin apa aja nih? Paling yang ditambahin ini sih dashboard standar. Tempat itu tempat gelasnya memang custom. Terus ini tempat gelas. Tempat gelas. Okay. 14 itu custom ya. Custom terus sama itu sih shifternya Jinberg.
shifternya Jinbei. Emang yeah, pengen dari dulu pakai shifter itu. Ini aksesoris yang legend ya kalau buat yeah, PW ya. Ini sih buat balap itu. Buat balap memang ya? Khusus buat balap. Apa aja ya? Okay, yeah, okay. Nah, kayak setirnya, lingkar setirnya ini setirnya original ya? Masih original ya, kayak udah oke, aduh ini membawa memori banget ya. Siap. Terus apalagi, nah ini ada detail apa sih ini? Nah, kalau ini memang aslinya VW. Ini jadi dia blower angin. Oke. Okay. Nah, kalau bisa lo lihat, ini kan dia ada kayak topinya nih. Di atasnya di mana? Di atasnya ini. Nah, ini dia ada kayak saringannya gitu. Itu ada lubang tuh, dua. Itu jadi kalau misalnya kita pas lagi jalan, dia angin masuk nanti keluar dari sini. Oke. Okay. Gitu. Ventilasi jadi, lah ya? Ventilasi. Jadi makanya kalau orang-orang bilang kenapa VW nggak pakai AC, kalau gue lihat dari mobil ini, AC-nya udah ada dari sini. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang karena dulu Eropa dingin kan, jadi biar dalamnya nggak ngembun, makanya dibuat blower ini. Jadi anginnya keluar dari sini. Nah, ini apa nih? Itu kode... Nah, ini otentiknya kalau misalnya mobil ini asli dari ini. Ini kodenya. Okay. Kode dari pabriknya. Oke. Okay. Ada made in Germany ya? Iya. Oke. Okay. Seru nih. Ini kode... Ini kode chassis ya? Kode chassis ya? Kode chassis. Okay. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang, oh ini replika, ini karoseri buatan, ini gue bisa nunjukin ini. Cirinya double cabin apa? Ada angka tertentu nggak? Kalau itu sih gue kurang tahu ya, paling orang... Ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk menciri khas Dakota, ini sih plat ini. Plat itu ya? Plat kode ini. Soalnya ada dua, ada di sini, sama satu lagi di deck di sini nih, deck tengah ini. Deck tengah? Okay. Deck tengah memang ada. Ada ya? Siap-siap, aduh ini seru nih. Spion bawaannya? Spion bawaannya, masih asli. Ini ya, tapi bisa terlihat juga semuanya. Oke, gas seru banget tuh. Lu ganteng banget tuh kalau ke kampus bawa beginian. Bawa cewek ya sekalian nih. Pacaran. Wah enggak, kalau itu belum. Oke teman-teman, interiornya keren banget nih. Oke, ini bukanya gini. Ini angka satu. Buka, satu. Udah nih, gini udah, aja. Gini aja. Wah, seru udah nih deh. Buat nongkrong-nongkrong enak. Bisa kita duduk. Duduk aja mas, gak apa-apa. Siap. Gas, ini udah kemana aja nih? Ini paling jauh udah Purwokerto pernah. Itu Purwokerto dulu pas waktu bokap masih muda. Purwokerto, Bandung, Cirebon, Sukabumi sih. Wah, siap. Ini buat nongkrong enak banget ya. Oke, teman-teman aja dulu. Itu aja liputan kali ini. Gas, makasih ya gas ya. Iya, sama-sama. Kasih juga udah loh. Kasih tahu ke kita-kita. Ini mobil tahun 65, double cabin, pickup bisa isi bahan ya, Bang. Barang-barang ya. Iya, barang-barang. Masih dipakai saat sampai sekarang ya. Iya, masih buat ngampus ya. Benar. Oke. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton. Kalau suka dengan tayangan seperti ini, silakan di-like, di-subscribe, di-komen. Kalau kita juga punya akun Instagram, tolong di-follow ya di @otojadul. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.